operasional. Ini rekan-rekan terkait dengan evaluasi hasil mudik Nataru ini. Iya, bagus mas. Artinya ilmu saya sama Pak Menhub sama dong ya. Padahal saya nggak nyontek Pak Menhub loh. Karena pada saat Pak Menhub datang itu kami masih ada kegiatan di Solo yang mendampingi Pak Kabak Bimob ya. Jadi begini, memang betul kemarin saya dengan Pak Kabak Bimob, Pak Wadir Lantas, saya turun ke lapangan, survei ke lapangan untuk belanja masalah. Dan saya temukan beberapa hal seperti itu. Terkait dengan Sumbu 3, ini kan permasalahan secara nasional. Tidak bisa diselesaikan hanya jajaran Polda Jawa Tengah. Di Jawa Barat dilepas mungkin, dari Jakarta juga demikian masuk ke wilayah kita. Oleh karena itu dalam ANEF tingkat nasional yang akan dilaksanakan Kor Lantas, ini akan kita angkat. Solusinya harus dari mulai hulu dan hilir. Tidak bisa kita khususnya polisi menjadi pemadam kebakaran. Ada kemudian baru tindak, nanti kita akan menjadi keranjang sampah. Tetapi harus dipikirkan, mereka yang bekerja membawa kendaraan-kendaraan tersebut juga itu juga menyangkut pada apa namanya kehidupan mereka. Mereka dibayar untuk harus selesai selama 5 hari, sementara transportasi gajinya dikasih cuma 5 hari. Sementara kenyataan dia harus 7 hari. Nah, oleh karena itu kita akan mengangkat di nasional, kiranya nanti ada diberikan semacam sanksi administrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar apabila telah ditentukan skep bersama. Tetapi itu harus tingkat pusat mas, tidak bisa tingkat nasional ya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak juga. Tetapi solusi bijak yang diberikan oleh pihak kepolisian, artinya polisi ini kan mendengar suara hati masyarakat, jika itu memang terjadi kita akan membuatkan kanalisasi, kita akan membuatkan rest area, kita akan keluarkan dari jalur tol. Kenapa? Karena tol pada saat itu dipenuhi dengan kendaraan kecil. Jika ada kendaraan besar Sumbu 3 akan menghambat, memperlambat, apalagi kalau tanjakan. Begitu macet, mogok, maka semua dipanjang, akan terjadi kepadatan yang cukup panjang. Solusinya, ya kalau masuk ke tol akan kita keluarkan, kita siapkan rest area. Kalaupun di tol akan kita tepikan di rest area ataupun dilakukan kanalisasi. Itu berapa cara bertindak yang kita lakukan mas ya. Oke, okay? Ada lagi? Tanya Pak, Angga. Jajaran. Kami diminta memaparkan. Saya memaparkan beberapa hal, termasuk saya menyampaikan terkait dengan Dieng. Rekan-rekan media, coba sekarang kita harus berpikir segala sesuatu itu secara komprehensif, keseluruhan. Permasalahan kemacetan itu, kepadatan, trouble, tidak hanya serta-merta permasalahan yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Tidak. Tadi saya sampaikan, Pak Kapolda, Pak Wakapolda, kalau kita bicara Dieng, maka kita harus bicara dengan melibatkan seluruh komponen anak bangsa kita. Apa itu? Di sana boleh dicek bagaimana jaringan jalannya. Apakah jaringan jalannya ini sudah sesuai dengan beban jalan yang diterima? Beban jalan diterima itu apa? Jalannya tidak sesuai, kelasnya tidak sesuai, tetapi volume kendaraan yang masuk begitu besar sehingga menimbulkan bangkitan yang besar, tarikannya kecil. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, ini harus dibicarakan suatu kajian akademis untuk menilai, sehingga ke depan ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya adalah berupa pengaturan-pengaturan jam waktu kendaraan, rekayasa lalu lintas pengalihan arus, kemudian gatur lantas. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah apa? Jangka menengah harus dipertimbangkan, karena itu daerah wisata, menjadi PAD bagi provinsi atau daerah, dipersiapkan jalur, jaringan jalannya, memperluas ataupun melibarkan jaringan jalannya. Sepanjang itu tidak dilakukan rekan-rekan, pasti akan terjadi hal yang sama. Terjadi hal yang sama. Ya, sehingga tadi saya sampaikan jangka pendek, menengah, dan panjang dilakukan kajian. Nah ini mas ya. Detik, Mas Detik. Ya, makasih. Thank you semuanya.